Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Zuhai Hunter. Nah, gimana nih kabar sobat-sobat semua nih? Pada sehat semua kan? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Nah, di video kali ini saya akan mereview heater Sobo yang 100 watt nih. Nanti saya akan memasang heater Sobo ke akuarium arwana saya nih. Kan selama ini kan akuarium saya ini nggak pakai heater nih ya. Kayaknya lebih afdol pakai heater nih. Biar lebih sehat juga ikannya kan. Nah, tempo hari itu saya udah beli online, kurang lebih beli saya seharga 75 ribuan tuh di online Sobo. Nah, sekarang kita unboxing dulu nih heater Sobonya nih ya. Nah, ini dia nih paketnya nih, udah sampai nih. Heater Sobo yang 100 watt. Nah, sekarang kita buka dulu nih heaternya nih. Ini saya beli di online, di All Shop nih, sekitar 75 ribuan nih harganya. Cukup murah juga sih ya. Kalau saya beli langsung toko-toko ikan tuh di atas 80 ribu semua. Ini dia nih heater Sobo, dia pakai stainless steel ya, yaitu 100 watt. Nah, sekarang kita buka dia. Nah, ini nih heaternya nih, udah saya unboxing kan tadi tuh. Nah, menurut saya nih heater Sobo ini tuh desainnya bagus juga. Kenapa menurut saya bagus? Karena nih dia terbuat dari stainless, jadi heaternya tuh nggak mudah karat atau nggak mudah hancur. Kan misalnya kalau misalnya terbuat dari kaca atau plastik kan tuh biasanya kan tuh, nah itu rawan banget untuk pecah atau enggak bocor dah, itu kan namanya heaternya. Nah, kalau ini terbuat dari stainless, jadi awet juga, gak gampang karat, lebih aman juga, lumayan berat juga loh ini. Nah, ini pesan dari saya nih, kalau misalkan mau beli heater itu kita sesuaiin sama ukuran tank kita. Misalkan kalau misalkan tank kita di bawah 80, nah itu cukup pakai heater yang 50 watt aja, itu cukup. Nah, kalau misalkan udah 80 ke atas, kayak 100, 120, 150 atau 2 meter tuh, nah itu lebih bagus pakai heater yang 100 watt. Kenapa pakai 100 watt? Karena itu lebih stabil. Nah, kalau saya pernah tuh pakai heater ini di tank 100 tuh, dia ke suhu set di 30 derajat dari 28 itu cukup 4 jam ya panasnya. Nah, kalau misalkan pakai tank yang di bawah 80 itu cukup yang 50 aja, 50 watt, karena tidak terlalu besar juga wattnya, itu cukup pakai yang 50 watt. Kalau misalkan pakai tank di atas 80 cm lebih baiknya pakai yang heater yang 100 watt. Nah, itu agar lebih maksimal juga panasnya. Jangan pakai yang 50, karena kalau misalkan pakai yang 50 kita mentokin ke 34 derajat, dia nggak bakal sampai situ. Dia mentok terus, nggak bakal sampai suhu ke 34 karena dia kurang panas dan akuarium terlalu besar juga. Ini nggak maksimal panasnya. Untuk pemakaian heater Sobo ini, jadinya tuh heater ini tuh nggak selalu nyala 24 jam. Jadi kalau misalkan kita set di 30 derajat, contohnya nih kita set 30 derajat, kalau misalkan di tank sini suhunya udah 30 derajat, otomatis dia mati sendiri. Nah, dia hidup lagi kalau misalkan suhunya udah di bawah 30.
kayak misalkan 29 atau 28, nah dia nyala lagi baru. Jadi heater Sobo ini nggak selalu nyala, jadi dia akan mati ketika dia sudah mencapai suhunya tersebut. Kayak contoh 30, kalau misalnya udah sampai 30, dia otomatis langsung mati heaternya. Jadi listrik nggak terlalu boros juga. Pada umumnya kan heaternya dipakai orang tuh di set biasanya 29 sampai 34. Nah kalau misalnya untuk menjaga atau mencegahan jamur atau alga, biasanya tuh kita di set 29 sampai 31. Nah itu untuk pencegahan jamur atau alga atau lumut. Nah kalau misalnya kita setting di 31 ke atas, kayak 32, 33, 34, nah itu untuk biasanya karantina atau penyembuhan. Nah kita set di situ untuk karantina atau penyembuhan, ya biasanya pakai 31 ke atas. Nah untuk video selanjutnya saya akan memberikan tips cara pemasangan yang baik nih, gimana untuk heater Sobo ini nih. Nanti di video saya selanjutnya ya untuk pemasangan filter Sobonya, oke? Oke, sekian dulu video dari saya. Nantikan video saya selanjutnya tentang arwana. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Oh iya, kalau misalkan ada yang kurang jelas dari penjelasan saya atau ada yang mau nanya-nanya, tulis aja di kolom komentar ya, nanti saya pasti balas kok. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya, di kolom komentar pasti saya balas. Terima kasih.